Oke Lia, sekarang saya nggak sendiri, saya dengan 25 mahasiswa-mahasiswi. Iya, teman-teman kampus aku. Oh, teman-teman kampus. Oke, boleh tepuk tangan dulu semuanya? Ini eksperimennya menggunakan kartu. 26, ada 52. Iya. Ada yang tahu nggak kartu sebetulnya sebuah kalender? Ada dua warna. Warnanya apa? Merah sama hitam. Merah sama hitam. Nggak ada pink. Merah dan hitam, itu mewakili siang dan malam, baik dan buruk, panas dan dingin. Kemudian masing-masing ada 13. Dari as, 2, 3, 4, 5, sampai king, itu 13. Itu 13 kalinya pasang surut air laut dalam setahun. Lalu kartu ini semuanya ada 4 jenis. Ada wajik, hati, waru, sama keriting. Itu mewakili 4 musim dalam setahun. Musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Lalu masing-masing di sini, tegang. Besar ya? Besar. Joker nggak dianggap kartu. Oke. Okay. Yes, oke. Okay. Nggak pakai. Biarin, oke. Okay. Kalau ini semua dijumlah, as itu 1. Tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3. 6 tambah 4. Sampai habis, itu jumlahnya 365. Sama seperti jumlah hari dalam 1 tahun tentunya. Biar seru, makanya saya minta bantuan teman-teman saya di sini. Satu orang ambil 2. Boleh di atas, di bawah, yang mana aja. Ambilnya nggak harus berurutan sih, ambil 2 bisa di tengah di mana aja. Nanti aku dapat nggak? Nggak. Oh, aku nggak. Pegang ini, jangan tunjukin Lia. Jokernya nggak dipakai ya. Udah pegang kiri sama kanan. Pegang kiri sama kanan. Pegang di arah muka. Ya, biar kelihatan mukanya. Ya, jangan nutupin mukanya dong. Sudah? Sudah semua? Pegang tangan dua-duanya. Oke. Okay. Saya nggak perlu box-nya ya. Jadi gini semuanya. Ini bisa berhasil, bisa gagal. Tapi sebelum itu konfirmasi, kita nggak ngerekayasa apa-apa ya? No. Kamu nggak tahu mau ngapain? Aku nggak tahu mau ngapain sama sekali. Saya nggak minta kamu pura-pura juga ya? No. Oke. Okay. Di dompet saya. Kok kosong, Pak? Iya, yeah, kasihan ya, kosong. Suatu saat saya bongkar-bongkar loteng, saya ketemu amplop kuno, di dalamnya ada kartu yang kuno sekali. Lihat ini perangkonya ya, dari Nederland. Yeah. Yes. Di dalamnya ada satu kartu. Oke. Okay. Tangannya buka. Taruh tangan satu di atas, yes. Terus dia pengen aku bisa nebak kartu apa yang ada di dalam amplop itu. Which is... nggak mungkin gitu kan, saya kan bukan ahlinya gitu ya. Saya tahu kartunya apa, yang nebak, kamu yang nebak kartunya. Jadi kalau berhasil yang hebat kamu, kalau gagal yang salah kamu. Oh, jadi ke gue bebannya. Gini, di saku belakang ada kosong nggak? Masukin saku belakang aja. Jangan dibawa kabur ya. Nggak di sini juga. Teman-teman semua di sini mewakili satu tumpukan. Ya, saya punya kartu imajinasi, karena judul acara Lintas Imaji, kita pakai kartu imajinasi. Tangannya dibuka, yang kanan aja. Ini kartunya. Imajinasi. Nah, sebelum dimulai, dikocok kartunya. Nah, untuk mensimbolkan kartu imajinasi ini, kan udah dikocok. Kalian semua mengkocok diri kalian. Tukar posisinya. Tukar posisinya, tukar posisinya, tukar posisinya. Ayo, tukar posisinya. Oke, pegang kartunya dua-duanya, kiri-kanan. Kiri-kanan, pegang kartunya kiri-kanan. Udah? Udah. Pegang kiri-kanan. Oke, sekarang diacak-acak juga untuk mensimbolkan posisinya yang berubah. Saya mau kalian kan pegang 2. Tadi kan udah mengacak diri kalian sendiri. Sekarang saya mau kalian tuker kartunya ke siapapun di depan, belakang, kiri-kanan. Mulai, diacak-acak, diacak-acak. Tapi jangan sampai kelihatan, jangan sampai kelihatan. Oke, pegang 17. Udah, pegang sini. Nah, sekarang dengarkan baik-baik, ini bukan permainan kata-kata. Kartu ada 52. Yang kamu sebutkan itu yang dipakai. Di sini ada merah sama hitam. Lihat saya, mau dipakai yang merah atau dipakai yang hitam? Hitam. Kebetulan lagi pakai baju hitam, jadi pilihnya yang warna hitam. Yang merah nggak mau. Berarti fair ya. Dengar ya, yang hitam yang dipakai. Kalau Anda pegang kartu merah,
jatuhin di bawah merahnya. Untuk mensimbolkan itu, yang merah dibuang. Ambil, dilihat. Yang merah dibuang. Oke, agak halu ya. Iya, oke. Pakai imajinasinya. Ya. Udah, berarti ini hitam semua ya? Ini hitam semua, Pak. Itu hitam semua. Nggak ada permainan kata-kata yang kamu sebutkan yang dipakai. Hitam ada dua, yaitu? Keriting sama waru. Iya. Ya. Oke, let's say. Rambut di sini, rambut. Oke. Kamu mau pakai yang keriting atau yang waru? Keriting. Oke, karena rambut kamu keriting? Iya. Gitu aja. Itu yang dipakai? Ya. Keriting yang dipakai ya? Keriting. Free choice? Nggak mau gitu diganti aja, ke... Oke, okay. Gitu. Kalau Anda pegang kartu keriting, jatuhkan di lantai. Aku cari lagi. Cari yang keriting. Kalau Anda nggak pegang kartu, mundur ke belakang. Yang nggak pegang kartu, mundur ke belakang. Udah? Ya. Berarti ini semua waru semua ya? Ada waru yang mana? Aku kebetulan suka banget sama angka 7. Jadi aku pilih 7 waru. 7 waru. Oke. Saya mau nanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mau diganti nggak sama waru lainnya? Enggak. Yang kedua, yakin nggak mau diganti? Iya. Yang ketiga, yakin nggak mau diganti? Iya. Berarti kamu sebutin? 7. Waru. Dicari 7 warunya. Lainnya dibuang. Kartunya apa tadi?